Hai, balik lagi nih teman-teman di YouTube-nya AutoFam TV. Kali ini bareng sama aku Tessa. Nah, kali ini AutoFam punya ready stock untuk mobil manual. Nah, kalau kalian yang minat sama mobil manual, nah kita ada ready stock nih. Nissan Grand Livina 1.5 manual tahun 2014. Nah, kalau kalian kepo sama unitnya, ikutin terus keseruan Tessa di review kali ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube-nya AutoFam TV. Nyalain juga notifikasi di atas biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari AutoFam TV. Yuk langsung aja, let's check this out. Balik lagi di YouTube-nya AutoFam TV. Kali ini kita ada ready stock untuk mobil MPV, yaitu Nissan Grand Livina 1.5 transmisinya manual tahun 2014. Kita bakal review mulai dari depannya. Di sini di depan ada grill dan di tengah-tengahnya itu ada motif kayak sarang lebah ya. Dan di sini ada logo Nissan-nya bulat sama tulisan Nissan. Untuk lampu headlamp-nya sama seni itu masih halogen. Di bawah sini ada fog lamp. Ada bumper warna hitam juga. Di tengah-tengahnya ada aksen list warna hitam. Kita lanjut bahas ke bagian samping dan bannya. Di sini untuk bannya itu ukurannya di 195/55 ring 16 tahun 2021. Peleknya warna silver. Di sini untuk ground clearance-nya sendiri itu cukup jauh dari permukaan tanah. Jadi kalau kalian bawa ke dataran yang lebih curam, ini recommended banget sih. Di sini juga ada aksen warna hitam mengelilingi satu full bodinya. Untuk handle pintunya warna hitam, ini spionnya masih manual, bisa diatur dari dalam interiornya. Untuk bagian atasnya ada roof rail kanan kiri. Terus untuk tangki bensinnya ada di sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dan bagasi. Oke, kita bakal bahas di bagian belakangnya sendiri. Kita mulai dari atasnya. Di sini ada high mount stop lamp dan kacanya juga udah difuger. Untuk antenanya sendiri tuh Livina ada di bagian depan dan dia masih modelan lama. Di sini ada wiper blade. Untuk stop lampnya dia masih halogen ya. Kalian bisa lihat, sorry sebentar. Nah, di sini tengah-tengah ada logo Nissan-nya bulat sama tulisan Nissan. Untuk sebelah kiri belakang, kanan belakangnya itu ada emblem 1.5 X-Gear sama Pure Drive-nya. Di sini ada emblem Grand Livina-nya. Untuk sensornya sendiri itu ada 1, 2 titik sensor. Di bawahnya ada lampu multi reflektor. Di sini juga ada bumper warnanya hitam. Kita lanjut buka bagian bagasinya. Nah, untuk penampilan bagasinya itu seperti ini. Cukup luas juga sih. Kalau kalian butuh space yang cukup banyak, kalian bisa lipat bangku bagian belakang seperti ini. Untuk kunci-kunci ada di sini. Toolkit, dongkrak ada di sini, plus ada ban serepnya juga. Belum turun tanah ya. Di sini juga ada lampu untuk penerangan. Kalau kalian butuh penerangan di bagian belakang, kalian bisa nyalain aja langsung di sini. Oke, kita lanjut bahas ke bagian interiornya. Why'd you pull the trigger? You won't find the light in the smoke and mirrors. You're screaming my name, we're lost in the haze. Baby, tell me, are you entertained? They're saying my name, calling me insane. I'm running like a bullet to the brain, 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 brain.
Oke guys, kita bakal ngebahas di bagian interiornya, bagian depannya dulu. Kita mulai dari door trimnya. Untuk door trimnya sendiri tuh masih hard plastik dan juga warna hitam ya semuanya. Ini bahannya udah kulit, joknya. Untuk di sebelah sini tuh ada pengaturan untuk power window sama central locknya. Di sini ada AC, uniknya Livina tuh AC-nya bulat ya, kanan dan kiri. Nah untuk setirnya sendiri itu ini baru tilt aja, cuma atas bawah. Nah kalau pengaturan joknya sendiri itu masih manual, baik penumpang ataupun driver. Nah ini masih maju mundur. Untuk senderannya juga pengaturannya di sebelah kanan sini di bawah. Nah untuk di belakang setirnya sendiri tuh ada pengaturan untuk wiper blade sebelah kiri dan sebelah kanan kayak biasa, pengaturan untuk lampu headlamp, sein dan lain sebagainya. Nah di sini ada speedometer. Di sini juga ada brightnessnya sendiri, kalian bisa atur sesuai kenyamanan kalian. Dan di sini kilometernya itu berjalan di 78 ribuan. Dan AutoFM itu menjamin kilometernya itu tidak gulungan, bebas banjir dan tabrak. Itu tidak ada karena kita service record dulu sebelum kita beli mobilnya. Dan kita lanjut ke bahas bagian entertain dan tengahnya. Di sini ada head unit. Head unitnya tuh bentuknya persegi, panjang, kecil. Di sini ada home, kalian bisa lihat. Ada mode Bluetooth-nya juga. Di sini udah Bluetooth connection ya, udah touchscreen juga tapi modelan lama. Di atas head unitnya sendiri tuh ada AC, dua AC. Kalian bisa atur ya. Nah, di bawah head unitnya sendiri tuh ada tombol lampu hazard. Di bawah tombol lampu hazard tuh ada pengaturan untuk AC, baik arah angin, suhunya ataupun temperaturnya, kalian bisa atur. Nah, di sini ada pemantik juga untuk yang kalian ngerokok bisa gunain ini ya. Di sini juga ada dua cup holder untuk nyimpen minuman yang kalian bawa. Untuk persnelingnya sama rem tangannya masih manual ya. Di sini kita lanjut bahas ke bagian dashboardnya. Untuk dashboardnya sendiri tuh masih hard plastik dan di sini ada laci dashboard. Nah, di sini ada buku-bukunya. Kita bisa lihat lengkap ya. Ada buku manual, ada buku servis. Jadi semuanya kelengkapannya oke sih. Nah, di sini juga ada remote untuk head unitnya. Kita lanjut bahas ke bagian atas ya. Nah, di sini ada sun visor untuk kanan dan kiri. Kalau kalian butuh penutup ketika cahaya mantul, kalian bisa gunain ini. Oke, kita lanjut bahas ke bagian penumpangnya. Oke guys, kita bakal bahas di bagian penumpangnya. Nah, Grand Livina sendiri tuh punya 3 row, di belakang, tengah, dan juga depan. Nah, kita mulai bahas untuk door trimnya sendiri. Door trimnya sendiri tuh masih hard plastik. Nih, kalian bisa lihat. Di sini ada handle pintu. Di sini ada accent list juga warna silver ya. Nah, di sini ada space juga kecil untuk nyimpen koin. Kalian bisa taruh koin yang kalian bawa di sini, dan di bawah juga ada speaker. Untuk jarak legroomnya sendiri ke depan tuh cukup jauh ya. Jadi kalau kalian nyaman seperti ini, kalian bisa. Nah, untuk headroomnya juga masih jauh ke atas. Nah, di sini untuk joknya tuh bisa diatur maju mundurnya ada di bawah. Dan senderannya kalian bisa tarik di sebelah kanan dan kiri di sini. Nah, di tengah-tengah sendiri tuh ada armrest nih. Armrestnya juga ada dua buah cup holder. Kalau kalian bawa minuman atau botol, kalian bisa taruh sini. Nah, di depan sini juga ada space untuk nyimpan buku. Di tengah-tengah ada AC, dua. Kalian bisa atur untuk sebelah kanan dan kirinya. Oke, kanan-kiri juga dilengkapin sama hand grip. Dan untuk joknya sendiri tuh cukup muat kalau armrestnya nggak digunain ya. Ini cukup untuk 2-3 orang dewasa. Oke, sekian review kali ini Nissan Grand Livina 1.5 tahun 2014 dan transmisinya itu di manual. Nah, kalau kalian minat sama mobil ini, kalian bisa langsung WA Tessa di 081384x277 atau bisa lihat juga ready stock di Instagram Tessa, Tessa_AutoFM. Nah, untuk harganya sendiri itu berkisaran di 100 jutaan dan kalian terima pajaknya di Oktober 2023. Nah, untuk AutoFM juga punya Instagram official ya, di AutoFM Marketing dan Cibubur. Kalian boleh follow dan bisa lihat juga ready stock di Instagram itu. Nah, AutoFM juga punya akun TikTok. Kalian bisa langsung follow dan kunjungin akun TikToknya AutoFM TV. Langsung follow aja ya dan juga like video-video yang ada. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube-nya AutoFM TV. Nyalain juga notifikasi di atas biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari AutoFM TV. See you di review selanjutnya. Bye!